Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman selaku pelaksana tugas atau PLT Gubernur Sulawesi Selatan memulai aktivitas pertamanya dengan melakukan pertemuan tertutup dalam rapat koordinasi internal bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPTD Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Memulai aktivitas pertamanya di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman selaku pelaksana tugas Gubernur Sulsel mengumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Provinsi Sulawesi Selatan hingga kepala dinas. PLT Gubernur Sulawesi Selatan membahas sejumlah rencana strategis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya penanganan COVID-19 seperti vaksin, pemulihan ekonomi, serta intervensi program kerja untuk tahun 2021. Masalah rencana-rencana strategis ya, terutama penanganan COVID, vaksin ya. Saya minta ada laporan harian untuk progres vaksin sudah sampai di mana kita. Yang kedua adalah masalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kita rencana intervensi-intervensi program-program 2021. Kita minta BPS besok untuk tapi mungkin bukan besok karena kita ada kegiatan dokumen.